Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan bagi Anda KPM PKH penerima lama dan baru maupun bagi Anda KPM BPNT murni Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait update pencairan bantuan sosial PKH tahap kedua bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih dan update pencairan bantuan BPNT tahap kedua. BPNT untuk alokasi bulan Februari dan Maret senilai Rp400.000 yang pada hari ini alhamdulillah untuk proses pencairannya bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua ini benar-benar sudah mulai dicairkan secara bertahap dan saat ini proses pencairannya sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D saya doakan bagi KPM yang belum cair bantuannya di tahap kedua semoga di daerah anda akan menyusul cair amin ya robbal alamin dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya untuk BPNT tahap kedua. Kira-kira daerahnya mana saja? Keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair pada hari ini. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman. Terlebih dahulu, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa Alhamdulillah, akhirnya pecah telur juga untuk bantuan tahap kedua di bulan Maret yang sangat berkah ini untuk proses pencairan bantuan sosial seperti PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua. Ini proses pencairannya benar-benar masih sedang dicairkan dipercepat di bulan Maret ini dan terpantau ada KPM yang baru saja cair untuk bantuan BPNT tahap keduanya alokasi bulan Februari dan Maret. Langsung saja yang pertama kali ini untuk di daerah dan daerah Indramayu akhirnya sudah terpantau cair ini adalah BPNT murni KKS tahun 2021 ada saldo masuk BPNT tahap kedua alokasi bulan Februari dan Maret tahun 2024 KPM ini cair senilai Rp400.000 sudah diambil daerah Indramayu saya doakan bagi para KPM yang belum cair. Semoga pada hari ini juga, semoga di daerah Anda, bantuan yang sudah dinanti-nanti, semoga akan menyusul cair. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.